Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Suasana di sini sangat ramai sekali. Ada Pak Yudin. Ini Pak Yudin Kendo. Dia sebagai ketua. Di sini ada Bang Ipeng. Lagi main COC. COC. Itu di situ Kang Vicky mana ya tuh. Sini saya masih sama Kang Tony CS. Gitarnya bagus sekali. Gitarnya siap. Gitarnya punya teman. Aing. Itu gitar itu bisa enggak mainnya? Ya bisa. Jangan dipegang lah. Ajarin dong. Saya jam 11 ajar nih yang bisa mah nih. Mau ajar ngobrol. Nih, Bang Ipeng yang bisa. Oh, enggak bisa, saya juga lagi belajar. Kalau enggak bisa ini Kang Vicky. Apakah hidup seperti ini? Bapak Vicky sudah berapa tahun mengalami profesi ini? Baru setengah bulan. Apa motivasi Bapak mengikuti acara ini? Ingin masuk TV. Terus bagaimana dengan perkembangan band Anda, Pak, sebagai musisi? Maaf, saya tidur. Oh. Ternyata di sini bandnya sedang berkembang biak, guys. Tuh. Walaupun berkembang biak, tapi ya kita masih tetap metal. Melayu total. Ini bukan metal. Merit tanpa montek. Wah, itu mah nggak boleh. Pamali. Kenapa? Karena ada Pak Septi. Tuh. Jadi besok kita mau tur kemana, Pak? Ke Sulawesi. Dalam rangka apa? Loro Kinceng. Dengar-dengar kalian mau mengeluarkan album ke 10. Iya, judulnya Bekecul Ngoret. Ah, ternyata guys tidak salah saya mengenal band ini. Trash. Aduh. Karena band inilah yang bisa menghibur rakyat Indonesia, guys. Official media. Melambung tinggi kemana, Pak? Ke luar angkasa. Saya kira ke luar negeri. Sakit tinggi. Khayalan tinggi. Apa? Ini lagu. Lagu Noah ini, Pak. Silakan, Pak. Menurut Bapak, Noah itu siapa, Pak? Tercampur dari metamorfosis. Karena itu businya agak geser sedikit, maka terciptalah induktor yang hebat. Ya guys, ternyata Noah itu besar. Besar pemikirannya, besar akhlaknya, besar anunya. Sebagai temannya Ariel, Bapak sebagai teman Ariel apa saja yang apa ingat waktu masa ngeband bareng gitu? Cuma pegang-pegang kabel doang. Ya ampun, masa Bapak nggak diajak? Namanya juga bisa. Oh, sebagai guru Ariel, Bapak apa saja niatnya? Tempes. Kembali lagi pada Pak Vicky. Pak Yudin, sebagai basis sudah berapa pengalaman Anda lakukan? Baru setengah jam yang lalu. Ternyata dia bukan musisi. Ternyata luar biasa. Dia bukan musisi, guys. Pengembala domba. Bapak nanti kalau sudah terkenal, apa yang Bapak lakukan? Pak Vicky, tolong dibantu. Main gatik. Main getrik. Main gatik. Baru jambu. Baru jambu. Sambil makan gemblengnya. Gemblengnya bikinan siapa, Pak? Gemblengnya dibikin sama siapa? Oh iya. Capek juga, guys. Aduh.
aduh jadilah malu.